Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Leles, kereta api yang ada di belakang ini adalah kereta api Papandayan yang akan saya naiki. Saya naik dari Cibatu dan berhenti di Leles ini ada momen persilangan. Kereta api Papandayan yang melayani rute dari stasiun Garut untuk tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir akan bersilang dengan kereta api Pangandaran. Pangandaran, Papandayan, beda seetiknya namanya, jadi sok pacaletot, sok pahili. Nah ini di belakang berhenti dan asisten masinisnya turun, Bapak Heri Yusuf, menyapa para pelanggan setia KAI termasuk para pecinta kereta api. Ya tuh, kita akan coba videokan nih ya sebelum nanti Pangandarannya lewat. Kereta api Papandayan menggunakan stiker edisi Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru dengan lokomotif CC 206-1503 di Poinduk Sidotopo. Masih tunggu beberapa menit untuk bersilang dengan kereta api Pangandaran. Banyak rail fans yang mencegat Bapak Heri Yusuf di sini, termasuk saya. Saya naik kereta api Papandayan karena memang beliau masinisnya gitu ya. Dan saya naik di premium 1 gitu. Jadi nggak bisa lama-lama hunting di sini. Yang penting menyapa Pak Heri yang sedang menyapa teman-teman rail fans juga di sini. Untuk kereta api Papandayan ini berhenti normal di stasiun Leles untuk dari arah Garut, tapi dari arah Gambir ini melintas langsung ya. Pangandaran juga sama, Pangandaran melintas langsung dari Jakarta tapi berhenti dari arah Banjar. Seperti itu kawan. Untuk persilangan kali ini saya mengabadikan di bordes saja karena beresiko kalau ke sana takut ketinggalan. Jadi kita abadikan, dokumentasikan di sini. Ada Kang Haji Wahyu, ada Pak Firman, ternyata huntingnya pada di sebelah kiri. Kita nunggu dulu Pangandaran nih. Persilangan berikutnya kita akan bersilang dengan kereta api Serayu di stasiun Nagrek. Wah, sesama stiker euy. Persilangan dua kereta api baru, Pangandaran dan Papandayan di stasiun Leles. Pak Firman, ayo ya. Kita akan berangkat lagi menggunakan kereta api Papandayan. Dan kereta api Papandayan ini akan kembali berhenti di stasiun Nagrek. Ayo Pak Firman. Kereta api Papandayan saat ini diberangkatkan dari stasiun Leles. Banyak sekali rail fans yang hunting karena memang masinisnya Bapak Heri Yusuf. Ya. Tuh lihat di sini juga banyak Kang Imam CS lagi hunting juga. Penuh lah lumayan segini mah Papandayan ya. Dadah-dadah dulu dong sama teman-teman yang udah nyegat. Tuh lihat mereka lagi nyegat Bapak Heri Yusuf yang berdinas kereta api Papandayan ini. Tuh ada Pak Firman juga di ujung sana ya. Memang lagi rame sih Papandayan nih, jadi agak susah saya bikin tripnya, euy. Takut mengganggu. Setelah lepas stasiun Leles, memang di sini pemandangannya bagus, terlihat ada Gunung Guntur. Gunung Papandayannya nggak kelihatan, ada di belakang itu. Ya seperti inilah pemandangannya, bagus. Sawahnya masih belum ditanam jadi tidak hijau ini kawan ya. Seperti inilah okupansi kereta api Papandayan di hari Minggu ya. Penuh, penuh, bro.
Ada yang nanya Kang Yusril cara pesan tiket biar nggak mundur gimana? Nggak bisa ya, itu mah tergantung keberuntungan. Saya aja dapat seat mundur, tapi ini pindah ke yang kosong. Hehe, tuh penuh. Apalagi ini eksekutifnya makin penuh. Saya juga agak kesulitan untuk bikin trip karena memang takut mengganggu kenyamanan penumpang lain gitu. Jadi ya sembunyi-sembunyi seperti ini. Penuh, penuh, mantep lah. Walaupun ada beberapa set yang masih kosong. Kereta api Papandayan melintas langsung stasiun Lebak Jero. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Akses untuk keluar berada di sebelah kiri dari arah datangnya kereta api. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan Stasiun Nagreg. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Saat ini kita telah tiba di stasiun Nagreg. Menunggu bersilang dengan kereta api Serayu. Rencana diberangkatkan kembali dari stasiun Nagreg pada pukul 14:06. Terima kasih. Selamat siang. Oke kawan, kereta api Papandayan saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Nagreg. Kereta api Papandayan tunggu bersilang dengan kereta api Serayu pagi nomor K252 dari stasiun Jakarta Pasar Senen untuk tujuan akhir stasiun Purwokerto. Kereta api Papandayan dengan kelas yang lebih tinggi harus mengalah karena memang kereta baru ini ya wayahna gitunya. Harus mengalah. Kereta api Serayu masih tahan sinyal. Kalau saya zoom menggunakan kamera mungkin terlihat di ujung sana.
Jalur satu dari arah barat dan jalur satu dari arah barat berjalan langsung kereta api Serayu. Oke, sinyal sudah aman. Kereta api Serayu persiapan melintas langsung stasiun Nagreg. Penuh juga ini kereta ya. Keren. Kereta api Serayu, kereta api Serayu. Kereta api Serayu saat ini sudah melintas langsung stasiun Nagreg dan kita akan berangkat kembali setelah bersilang. Paling berhenti kembali di stasiun Cicalengka. Cicalengka sekarang semua kereta berhenti dulu dari arah timur, untuk dari arah barat itu di Haurpugur. Jadi kita akan kembali berhenti di stasiun Cicalengka. Yuk kita naik lagi ke dalam rangkaian kereta api Papandayan. Untuk kereta api Papandayan saat ini diberangkatkan kembali dari stasiun Nagreg. Saya kembali ke set semula, set mundur yang saya miliki. Ya, turun di Bandung dari Garut 50.000 murah lah ya. Daripada pakai motor capek, ku bensin ge geus sabaraha. Kita nanti abadikan ketika keretanya masuk stasiun Cicalengka dan berhenti di sana ya. Kereta api Papandayan saat ini masuk stasiun Cicalengka, berhenti. Kereta api Papandayan berhenti, Cicalengka ada kereta lokal juga tuh, itu lokal Bandung Raya. Berhenti sebentar di stasiun Cicalengka. Itu penumpang kereta lokal. Kalau mau cepet naik ini nih, tapi nggak bisa naik dari Cicalengka, turun bisa sih kalau berhenti mah ya. Ini kereta api Papandayan akan kembali diberangkatkan dari stasiun Cicalengka. Berhenti sebentar di sini ya. Oke, kereta api Papandayan diberangkatkan kembali dari stasiun Cicalengka. Stasiun berikutnya stasiun Haurpugur, stasiun Rancakek, stasiun Cimekar, Gede Bage, dan berhenti kembali di stasiun Kiara Condong. Saya turunnya di stasiun Bandung aja ya. Kereta api Papandayan melintas langsung stasiun Haurpugur. Kalau Papandayannya dari Bandung mau berhenti di Haurpugur teh. 15. Minum. Kecepatan 70 km per jam, hampir 80 sekarang, 80 km per jam. Melintas langsung stasiun Rancakek ya. Semoga tidak hujan ya, karena saya ada agenda lain di Bandung. Mau hunting. 14. Gede Bage melintas langsung. Wah, nggak kerasa nih. Saya turun Bandung ya. Sekali lagi saya turun Bandung. Nggak jadi di Kiara Condong. Tadinya mau di Kiara Condong, tapi turun Bandung aja. Nanti saya tutup. Saya closing videonya di Bandung. Mau bikin video gimana-gimana lagi sulit kalau lagi penuh gini mah.
masuk stasiun Kiara Condong. Aslinya turun dia. Siap, lanjut. Ada Om Bos. Nah, turun dari ya, Pundungan. Oh, di Bandung bareng. Siap. Oh, nyah. Siap, lanjut. Teman-teman saya pada turun di Kiara Condong, tapi saya lanjut ke Bandung. Alah, pras-pris, jangan hujan tuh. Jangan dulu, karena belum turun ya. Saya juga ini mohon maaf jika pembuatan video tripnya kurang maksimal, karena memang tidak bisa ciling-cing cat kali itu kadianya. Penuh keretanya juga. Masuk Kiara Condong, berhenti. Dan ingat, ini tujuannya bukan hanya sampai Bandung, tapi sampai Jakarta Gambir. Kita akan coba videokan lagi ketika keretanya masuk stasiun Bandung. Selamat datang di stasiun Kiara Condong. Gerimis rintik-rintik hujan. Saat ini kami sudah tiba di stasiun Bandung. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. PR Yusuf, ganti masinis di Bandung. Dan saya akan keluar stasiun. Peri mungkin laporan dulu ya. Kenapa di stasiun Bandung banyak yang naik? Iyalah, udah mau weekend dan ini memang penumpang kereta api Argo Parahyangan. Cuman ganti nama jadi Papandayan gitu ya. Kita ucapkan dulu terima kasih ya buat Bapak Heri Yusuf yang sudah membawa kereta api Papandayan selamat sampai tujuan. Pak, atur nuhun, Pak. Kemana ya, Pak? Uih. Terus pulang deh. Besok dinas naon? Besok langsir pagi. Langsir pagi. Pak Heri nuhun, Pak Heri. Oke. Kita keluar stasiun Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.